Saya Ramadas Bengedah Salam dari Batu Dua, Kuala Selangor. Saya seorang pengusaha produk ceramic India tradisional. Saya dalam bidang ini sekiranya 42 tahun. Dan daripada Kraft Tangan Malaysia, saya dapat adi guru pada tahun 2012. Itu masa itu bapa saya memang kerja ni katakan kerja keturunan. Waktu dia kasih belajar sama saya sebanyak tinggi-tinggi, itu masa itu sampai tingkat tiga saja. Keluarga saya besar sebanyak 13. Jadi dengan itu, saya bapa saya bikin kerja ini dengan roda gasing yang cara lama pijak tanah dengan kaki, ketup dengan papan dengan batu untuk bentuk satu periuk. Dan saya tengok macam-macam orang lain orang yang bikin, terus bikin tengok buku, baca. Kemudian ada satu profesor dari MIA, katakan Malaysia Institute of Art di Ulu Klang. Dia kali-kali mari tengok dan research on Indian pottery. Produk yang mula-mula sampai sekarang pun saya tak boleh lupa, iaitu buat satu pelita kecil. Barang pelita kecil tidak betul, saya bapa hantar sama saya, itu saya terlupa. Ini kira orang India bikin ada museum, ada musim. Musim katakan musim pelita. Musim pelita itu dekat 50,000 sampai 100,000 boleh bikin, boleh jual. Masa pelita itu bulan 10-11. Dan masa itu selepas itu hari Ponggal. Ponggal itu masa untuk buyung. Itu saja setiap tahun ada masa. Tapi lain barang melainkan daripada itu, ada periuk masak dengan tiga jenis, periuk masak nasi dengan tiga jenis, bekas simpan air, buyung air. Sekarang saya ada bikin satu bekas baru, iaitu batu tungku. Kegunaan orang ramai sekarang. Aktiviti komuniti melainkan ada untuk bantu budak-budak di sekolah sebagai penasihat dan bantu dengan duit, bantu dengan barang-barang yang perlu, dengan kuil, sokongan kuil, macam-macamnya saya dah bantu. Melalui Kraft Tangan dari Langkawi ke Kedah, Kulim, dan banyak tempat saya ada pergi demo. Yang dalam demo tu saya tak boleh lupa, itu saya jalan ke London dengan ini roda gasing, cara bikin dengan cara lama. Lagi yang sana tu banyak orang banyak suka, saya bikin di River Thames di London, yang saya tak boleh lupa tu.